mengabadikan momen melahirkan sama pentingnya seperti pernikahan dan momen bahagia lainnya. Tak ingin melewatkan momen berharga tersebut, banyak selebriti yang mengabadikan proses melahirkan. Mulai dari persiapan, saat persalinan, hingga momen pasca melahirkan. Dalam momen tersebut, perjuangan para ibu melahirkan buah hatinya tampak begitu mengharukan, entah melalui proses persalinan normal atau kaisar. Sebab, proses persalinan merupakan perjuangan antara hidup dan mati. Namun, gak sedikit yang salah fokus dengan potret natural istri atau usai melahirkan. Pasalnya, walau tanpa makeup, mereka tetap memancarkan aura cantik natural yang jarang tersorot kamera. Simak rangkuman BREALEO.net dari berbagai sumber. Potret natural istri aktor usai lahiran. Paras cantik natural istri Evan Marvino terlihat usai melahirkan anak pertama. Evan mengunggah potret istrinya sekaligus mengumumkan kabar bahagia kelahiran putrinya. Paras cantik Citra Kirana tak luntur meski tampil tanpa riasan makeup kala melahirkan buah hatinya, Keren Ataras ke Aditya pada 28 Agustus tahun 2020 lalu. Ringo Agus juga menunjukkan pesona barefaced sang istri Sabai Morscik yang melahirkan anak keduanya menggunakan metode VBAC. Senyum manis Odi Marisa terlihat usai melahirkan anak pertamanya. Kebahagiaannya semakin terasa karena ditemani sang suami, Anton Zi. Tola Verhoeven melahirkan anak keduanya Kenzo Aldrago Wong pada 9 Oktober tahun 2021. Tampil natural dengan mata lelah, istri Ben Wong ini tetap terlihat cantik memesona. Kecantikan istri Randy Pangalila begitu terpancar saat unggah momen usai melahirkan, bikin hati terpikat. Kebahagiaan dirasakan Marcel Darwin dan sang istri, Nabila Faisal yang resmi menjadi orang tua. Tak lama setelah melahirkan, Marcel membagikan potret sang istri yang tampak cantik natural. Kecantikan istri Iza Gionino begitu terpancar meski ia tidak memakai makeup saat melahirkan buah hati ketiganya. Pesona cantik Nadine Chandrawinata tak luntur usai melahirkan putri keduanya pada 1 Oktober lalu, tampak alis dan bulu matanya on point banget nih.